أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القولي قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونور قلوبنا بنور القرآن يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا الرحمن الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله pertama sekalinya mari sama-sama kita merafakkan syukuran dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah serta inayahnya. Masih lagi diberi kesempatan dan peluang oleh Allah SWT untuk sama-sama kita meneruskan pengabdian dan penghambaan kita kepada Allah. Alhamdulillah kita juga dapat lapangkan masa untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ilmu kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT, insyaAllah. Sambung perbahasan kita, kita sedang bahaskan fasal membicarakan tentang perihal akidah dan kelurusannya. Kita dah bincang beberapa perkara yang berkaitan dengan fasal ini. Kita bincang tentang perihal membuat yang fardu meninggalkan yang haram tu. Kita dah bincang beberapa perkara. Yang sunat itu untuk menampal kekurangan yang wajib. Semua amalan mesti dengan ilmu. Membuat ibadah tanpa ilmu berbahaya. Hari ini 75, muka surat 75. Jangan mengikut buta tuli. Pada zaman ini memang sukar melihat seorang alim yang beramal dengan ilmunya. Jika anda lihat seorang alim pada zaman ini membuat sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu dari hal yang dia sendiri jahil tentang perkaranya, apakah memang betul atau batil? Maka jangan sekali-kali anda merasa cukup dengan hanya melihat apa yang dibuatnya atau ditinggalkannya sebelum anda sendiri yang menanyakannya tentang wajahnya dalam syarak dan hukumnya menurut agama. Seorang Muslim tidak perlu menuntut ilmu apa yang fardu ke atas dirinya sampai mengambil masa yang panjang, dan sebenarnya tidak perlu dia bersusah payah kerananya sebab perkaranya mudah sekali. Seorang pelajar yang cerdas yang mahu mempelajari semua ini hanya boleh duduk di majlis seorang alim yang cekap dan luas ilmunya semasa sejam dua saja untuk mengetahui semua itu. Sekali peristiwa, pernah seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau sedang berada di atas mimbar berpidato. Orang Badui ini minta beliau untuk mengajarnya apa yang diajarkan Allah kepadanya. Beliau lalu turun di atas mimbar itu dan mengajarkannya. Kemudian beliau naik semula ke atas mimbar itu
dan menyelesaikan pidatonya tadi. Kesimpulannya bahawa barang siapa yang mahu selamat dan mendapat manfaat, maka hendaklah dia tiada memasuki ke dalam suatu perkara dan jangan memutuskan suatu perkara jika dia sudah terlihat dengannya, melainkan sesudah itu, sesudah dia tahu apa hukum Allah dalam perkara itu, biar dia wajibkah, sunatkah, atau memang dibolehkannya, dibolehkannya atau diharamkannya. Kerana semua perkara itu tiada lepas dari salah satu dari hukum-hukum yang empat ini. Dan tegasnya bahawa perkara ini adalah wajib ke atas setiap Muslim. Tentara mati Allah, jangan mengikut sesuatu dengan buta tuli. Maksudnya, mudah cerita kita dah bincang lepas, tanpa ilmu. Dengan keadaan sekarang ni, sekarang kan ramai orang mengajar, kadang-kadang tak ada berpandukan kepada kitab. Sekarang orang mengajar, orang ceramah, orang kuliah, perkara yang berkaitan dengan ilmu, dia kena jelas. Perlu kepada kita untuk mengetahui bukti-bukti yang kukuh, terutama sekali perkara yang berkaitan dengan akidah. Yang kedua, perkara yang berkaitan dengan amaliat. Sesuatu yang kita nak amalkannya mesti berbukti. Kalau dia cakap dalam keadaan dia mendatangkan hujah daripada Quran dan hadis, orang yang thiqah boleh kita percaya. Kalau kita tak pernah kenal, kita tak pernah tahu, dia pun tak tahu daripada mana Quran hadis yang dia baca, kita perlu cek untuk pastikan bertepatan atau tidak dengan apa yang dibincangkan, supaya tak lari. Kalau kita baca kitab lain, kita sendiri ada kitab. Itu sebab dalam bab mengaji ni, kita mesti kena ada kitab juga. Kalau kita tak ada kitab, kita tak tahu apa tok guru tu baca, apa ustaz tu baca. Dia tengok semua tak ada kitab, dia baca ikut suka hati dia je. Boleh berlaku gitu. Walaupun satu bab dalam menuntut ilmu, kita tak boleh rasa ragu pada guru. Sudut adabnya tak boleh ragu. Tetapi dengan keadaan zaman yang bermacam-macam ni, sekarang ni ramai tiba-tiba je jadi ustaz. Tiba-tiba ada ustaz tiba-tiba ni je ramai. Tak pernah kenal daripada mana dia, tak tahu, tiba-tiba ustaz je. Kan, sekarang ni ada seorang ustaz yang agak terkenal, agak terkenal lah akhir-akhir ni. Dia muncul dalam, agak dikenali tahun 2019. Banyak membicarakan tentang perkara akidah, dan ada beberapa penerangan terhadap perkara akidah tu kadang-kadang mengelirukan masyarakat. Saya dihantar oleh orang ramai, ada dua video dia, dihantar pada saya, suruh saya cek betul tak ustaz cara dia cakap ni. Saya duk tengok dua keadaan. Mungkin niat dia tu betul, tetapi caranya salah dalam akidah. Antaranya yang saya lihat, satu perbahasan tentang bagaimana kita nak merasai hebatnya Allah. Lalu dia mengibaratkan Allah itu seperti seorang perempuan. Jelas dalam video itu disebut seorang perempuan. Macam mana kita lihat seorang perempuan yang cantik, kita akan terpegun. Itulah perasaannya kita bila tengok, rasa melihat Allah begitu. Mungkin dia nak, mungkin saya beriktimal, saya tak kata dia tak betul, mungkin dia mengaji, kita tak tahu kan. Saya kata mungkin dia nak terlalu menggambarkan, tetapi dalam kaedah perbahasan tauhid, tak boleh langsung kita mencontohkan Allah itu dengan makhluk. Tak boleh, apatah lagi contoh itu berkaitan dengan sifat dia. Wallahu'alam lah macam mana keadaannya. Tapi bagi saya,
contoh itu meragukan. Dalam kaedah pembelajaran ilmu tauhid sangat meragukan, bahkan salah sudut nak memberi contoh, kerana sifat yang ada pada Allah ini mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau kita baca tentang perbahasan sifat 20, sifat mukhalafah itu terlalu jelas perbahasannya, tak boleh nak samakan langsung, gaya pun tak boleh nak samakan. Cuma kita nak memberi penjelasan, kisah sebut daripada segi sudut sifat tu, kalau manusia ada sifat macam ni, atau cerita lain, lain pula. Tapi kalau katakan Allah tu macam ni, macam ni, tak boleh. Saya nak sebut apa tuan-tuan? Nak sebut ilmu. Kadang-kadang bimbang juga bila mengaji, membicara. Saya pun tak apa, saya tak apa setuju sangat orang bicara tentang akidah tak ada kitab. Saya tak setuju, bukan tak setuju sangat, saya tak setuju langsung. Kalau mengaji fiqh ni lain tuan-tuan. Fiqh ni amaliat, benda yang biasa orang tanya, kita boleh jawab sudut hukum, ada bukti. Tapi kalau akidah ni cakap macam tu tuan-tuan, Allahu Rabbi, benda kaitan dengan Tuhan ni. Maksudnya kalau cakap bentuk akidah sudah cerita tentang pegangan, tapi kalau kita mengajar dalam keadaan nak membahaskan sesuatu perkara, mengajar dia perlu perbahasan itu kena jelas. Ini nak maksud ni. Yang kalau macam tu tuan-tuan, bukan saya kata betul, kalau kita jumpa benda yang pelik macam tu kena jaga-jaga. Terutama perkara akidah. Yang kedua amaliat, bentuk-bentuk sesuatu perkara nak beramal. Tuan-tuan dengar orang cakap mengajar, bagi tahu siapa yang beramal dengan ilmu macam ni, amal macam ni, dia dapat untung macam ni, macam ni, macam ni. Kita pun tengok untung, kita pun amal. Kan, yakin sangat. Kebetulan amal-amal jadi sungguh. Lepas tu tak jadi dah. Jadi sekali. Atau kita beramal dalam keadaan, apakah itu boleh dikatakan kita beramal dengan sesuatu yang ada sanadnya? Tak boleh. Sebab sanad ni kena jelas depan guru, utama pula benda-benda bentuk amalan-amalan. Jangan nak mudah, sekarang banyak amalan dalam Facebook ni. Kan? Macam-macam orang tulis. Saya tengok dalam Facebook ni, kata makin gila betul Facebook ni. Dia tulis siapa yang baca surah ni, surah ni, surah ni, dia akan dapat begini untuk nak jadikan sekian. Ya Allah ya Tuhan Karim. Tak, benda tu nampak salah, tak nampak salah saya. Baca Quran. Bacalah kok, manusia pun tak salah pun. Memang betul. Tetapi menentukan kelebihan terhadap perkara tertentu tu salah. Baca ni 7 kali, dia akan jadi begini, begini. Memang baca Quran dapat pahala, melainkan ada bukti sahih yang diamalkan oleh para ulama atas bukti-bukti yang berlaku melalui perbahasan dan kelebihannya. Mungkin ada, bukan mungkin, memang Quran ni banyak kelebihannya. Tetapi mesti jelas kita ambil amalan ni daripada mana. Ada bukti amalan yang dibuat oleh para alim ulama dulu beramal dengan benda ni, dan mesti dia bawa kepada orang-orang tertentu yang beramal yang sahih perbahasannya. Itu jangan kita pakai bubuh nama je, tulis dalam Facebook bubuh nama. Nama ni orang ni sebut syekh ni, syekh mana tak tahu. Bahaya tuan-tuan, cukup bahaya. Saya tengok dalam Facebook, ya Allah ya Tuhanku, kadang-kadang tak ada pun tulisan daripada siapa, tak tahu dia pun tulis amal yang ni jadi macam ni, amal yang ni jadi macam ni. Ada beberapa perkara tu jelas salahnya. Ni kerana apa tuan? Dibimbangi orang yang baca, orang yang memang beriman dengan Facebook ni, dia akan pakai sungguh. Sungguh ada yang beriman dengan Facebook ni. Kita bercakap dengan dia, dalam Facebook semalam kata Facebook jadi hujah dia. Kita baca ayat Quran, kata tu ayat Quran, kata Facebook semalam tulis tak macam tu Ustaz. Facebook dia bujangan kita. Maknanya rukun iman dia ada 7, yang ketujuh dengan Facebook. Beriman dengan Facebook, dia percaya sungguh Facebook. Jangan Facebook ni manusia tulis, melainkan, bukan saya kata tak betul, tadilah, melainkan ada bukti dan dalil. Ini penulisan daripada kitab Riyadus Salihin contoh. Dinyatakan perkara-perkara sekalian kalau kita beramal. Dan Riyadus Salihin ni dalam bab apa dan kitab apa. Kita boleh rujuk lalu. Balik kita buka Riyadus Salihin, oh sungguh ada. Lain lah. Kan? Tapi ni tak ada apa-apa. Tulis macam tu je beramal.
Patut tak ada apa-apa. Tak tahu nak rujuk ke mana ni, siapa hak buat ni? Tok wali mana buat kerja macam ni? Itu bahaya tuan-tuan. Baik. Sebab apa? Itu termasuk daripada kita mengikut dalam keadaan buta tuli, pakai ikut nampak sedap. Kita pula pakai agak-agak berasa sedap, memang berasa tak boleh. Dari sudut undang-undang dan hukum tu tak boleh begitu. Kerana dalam keadaan ilmu, apatah lagi perkara berkaitan dengan akidah, dia perlu jelas. Lepas tu kalau kita tak tahu sesuatu perkara, macam mana contoh yang diceritakan kepada kita pada hari ini tentang seorang badui yang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mudah kita mengatakan sesuatu perkara tu hukum dia boleh tak boleh tanpa kita fahami dengan jelas. Dengan jelas. Saya jumpa seorang cerita tentang solat. Dia jumpa betul depan mata ni. Dia marah lagi orang tu. Orang tu solat angkat tangan. Solat angkat Allah ini. Yang ditegur seorang tu angkat tangan Allah. Dia marah tentang sekalian. Dia kata mana ada Nabi buat. Nabi buat angkat letak tangan terah pekat telinga. Saya kata sudah dia ni. Masalahnya dia salahkan orang tu. Yang dia je betul. Sedangkan yang dia pun betul. Yang orang tu pun betul. Dia salah yang orang tu tak betul. Lepas tu saya pun diam je. Ni dekat R&R ni tuan. Saya duduk semayang. Dia tegur kawan dia. Lepas tu dia kata, dia kata ni payah dia, kita tak mengaji ni. Dia belasah kawan tu tak mengaji. Saya pun duduk diam sambil-sambil. Habis saya duduk, dia pun cakap. Lepas tu tiba-tiba dia tegur kawan sebelah saya tu. Agaknya dia kenal kot. Dia tegur macam mana? Betul ke macam tu? Kawan tu cuit saya. Dia tu ustaz macam ustaz. Oh ni ustaz ke ni? Dia tu ni ustaz kami ni. Kawan tu pula gatal mulut pula panggil aku ustaz. Satu hal pula kan. Oh ni ustaz ke ni? Dia ustaz kami. Ustaz pula dah. Tanya. Saya cakap gini mudahnya kata. Saya kata dua-dua yang membuat tu betul lah ke? Abang tu betul, abang betul kata. Oh macam mana boleh dua-dua betul? Dia marah pula macam dua-dua betul. Sedangkan cara Nabi semayang, tuan-tuan sekalian, takbir ni, Nabi meletakkan tangan atas ni separas bahu. Allahu Akbar. Ada yang meletakkan jari ni separas telinga, bukan mesti sentuh telinga. Paras telinga. Allahu Akbar. Sentuh pun tak ada masalah. Tapi janganlah marah orang yang duduk kat sini. Kita belajar satu tu dan kita kata hak tu je betul, hak satu lagi tak betul. Jangan. Kita ikut betul. Dah masalahnya bila kita ikut, kita salahkan orang lain pula. Kena baca. Yang bagaimana keadaan pergerakan Nabi solat, turun sembahyang. Kan? Macam mana waktu turun? Lutut dulu ke tangan dulu? Nak turun mana dulu? Ke turun kepala dulu? Lutut tidak, tangan tak kepala dulu turun. Macam tuan-tuan sekalian. Muka kepala dulu je penyakit tuan-tuan sekalian. Main berdentur kepala, kena 4 rakaat, lebam biru kepala tuan-tuan. Itu pun boleh. Siapa nak turun tangan dulu pun boleh. Nak turun lutut dulu pun boleh. Tak ada masalah pun. Jangan buat payah benda-benda macam tu. Yang betul-betul dilarang, yang dibimbangi, ada beberapa perkara dilarang. Tu dah. Dilarang betul lah. Contoh macam sujud, ketika sujud. Yang dilarang bagi lelaki meletakkan tangan terkapit macam tu. Kerana apa Nabi sebutlah hadis? Kerana menyerupai anjing. Itu. Yang kembang sangat pun jangan juga. Ngayu orang sebelah belakang. Kadar-kadar buat semayang. Semayang ni kan irtah sesuatu yang tenang, senang, seronok, lega, rehat. Solat. Kalau sampai begitu, lega apa kan? Mak orang sebelah. Lepas tu terkepit, sesak nafas dibuatnya semayang. Boleh juga. Islam aja mudah sangat. Dan cerita tu mudah bukan ni payah. Sesuatu contoh begitulah, contoh amaliat. Ramai yang berat semayang pelik-pelik. Ya. Ni sampai saya ingat lagi ni. Nak baca patiah pun susah nafas ni. Dia tarik sampai ke situ tu. Nak letak tangan ni. La ilaha illallah. Jangan dia buat payah. Dua. Dalam qiyam. Yang sunat disebut dalam Nabi. Dalam hadis Nabi. Macam mana Nabi solat. Pertama belaga tulang. Belaga ni. Sendi. Sini. Pegang. Tu pertama Nabi qiyam. Kedua belaga perut. Ni perut tangan. Itu yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Payah sangat. Kalau tidak pun, tak payah, senang duduk je. Jangan masuk poket sudah. Jangan masuk poket.
Alhamdulillah, tak boleh juga masuk poket melampau no. Tangan luruh pun tak apa. Sebab apa? Sebab qiyam tu sunat. Ha. Semalam saya kuliah di sebelah surau Pelabuhan Kelang. Semalam orang tu datang tanya soalan, Tok Bilal azan tertinggal satu kalimah. Azan tertinggal, asyhadu an la ilaha illallah. Habis syahadat Allah dua kali, hayya 'alas solah, hilang asyhadu anna Muhammad Rasulullah tersebut. Riuh masjid sembahyang Jumaat pada tuan-tuan. Riuh orang pakat tanya dia, jadi kecoh masjid. Kecoh-kecoh sembahyang juga apa. Pas sembahyang elok malam tu saya kuliah, bekas malam semalam. Malam Jumaat malam Sabtu. Ha, saya kuliah. Kat surau-surau solat Jumaat. Tanya ni, seorang haji tu bangun, jangkat tangan dia, kata ustaz saya nak tanya. Tanya je orang lain pun pakat menjawab. Oh, macam mana ustaz, kami semayang semalam macam mana? Riuh pula dah soalan. Tanya dia pun riuh dah. Rupa tak habis lagi riuh hak semalam tu. Ha, sebabnya? Sebab ada yang mengatakan semayang Jumaat, mereka batal. La ilaha illallah. Weh, tak azan pun tak batal. Tak azan pun tak batal. Azan tu kan sunat. Saya kata senang hukum jawapan dia. Jawapan dia tengok perbuatan yang kita buat tu hukumnya wajib ke sunat. Kalau sunat tak ada masalah. Cuma azan ni kalau sengaja meninggalkan sebahagian daripada kalimah-kalimah azan, maka azan tu sia-sia, tak dapat pahala. Sebab tak lengkap, tak sempurna, tak dapat pahala. Macam kita berwuduk saja-saja. Wuduk nak semayang wajib, tapi kalau wuduk saja-saja dapat pahala tak? Nak keluar berjalan, nak wuduk apa? Dapat pahala. Tapi kalau wuduk tu tinggal, wuduk-wuduk malaslah basuh kaki, saja kira macam basuh saja ya. Tak dapat pahala walau boleh sunat. Itu je saya kata. Tak ada sampai batal. Oi betul ke ustaz? Semalam rasa macam batal. Ada sembahyang zuhur, ada sembahyang zuhur dah tentang sini. La ilaha illallah. Nanya. Saya pun mari mikir, takkanlah tak ada orang tahu dalam tu. Main. Sebab apa kadang-kadang ialah ni kadang-kadang belah kampung ni mengaji sedap sikit, bunyi lagu ujung sikit, okey imam lah kampung kan. Tapi kadang bahaya bila semuanya benda buat ikut betul tuli tanpa ada mengaji. Bila tak ada mengaji, dia akan jadi macam-macam benda-benda amalan yang yang pelik-pelik tentang sekalian. Tentang ingat satu surau yang yang sebelah sejangkang tentang sekalian, tak jadi semayang Jumaat. Tak jadi semayang Jumaat tuan-tuan, sebab khutib tak ada. Semua pakat tanah tak nak jadi khutib. Sebab tak reti nak baca khutbah. Sebab dia orang kira khutbah ni nak bersyarah je. Kau naik kau baca wajib sudah lah. Kaldimah baca ayat taqwa, doa wabillah taqwa hidayah, habis selesai. Masuk khutbah kedua, doa balik baca ayat ketua taqwa balik, selawat dan habis selesai. Habis, eh cakap banyak tak apa. Itu cukup dah. Paling-paling tersak pun boleh. Sempurna rukun selesai. Semayang semula isyak, itu kena waktu saya solat. Batal tinggal macam tu, batalkan semayang macam tu je. Kes tak ada tahiyat awal. Tahiyat awal tak ada, pakai senyap, terus senyap. Tak imam bangun, dia orang semua pakai tak bangun. Lastly bangun, bangun, bangun batas semayang, bangun. Bangun-bangun batas semayang, kita semayang lain. Batalkan macam tu je. Macam tu jadi batalkan semayang. Apa hukum tanda nafkah? Hukum dia membatalkan solat dengan sengaja, hukumnya haram. Haram itu saja batal je. Tak boleh. Sebab dalam semayang ni kalau berlaku apa-apa kesilapan, ada sujud sahwi. Walaupun rukun tu terlupa, maka kena buat tambah sujud rakaatnya. Jadi senang, jangan sampai membatalkan solat. Tapi sebab apa? Ilmu ni. Ha, kan? Ha, kena jelas benda-benda macam tu, dia kena jelas daripada segi sudut ilmu, sudut hukum. Jangan kita pakai ikut saya saja. Saya sebut tu, itu benda-benda yang pernah berlaku. Mungkin akan berlaku lagi. Kita hidup lama lagi ni. Banyak lagi benda-benda pelik yang akan berlaku. Ha, jadi, kena ada ilmu dan jangan mudah melakukan, meletakkan sesuatu hukum tanpa kita periksa dulu. Jangan. Sebab dalam Islam kan, suruh cek dulu sesuatu perkara, baru kita boleh meletakkan hukum atas sesuatu perkara yang berlaku. Kalau kita pakai kata je, satu yang jadi berbalah satu kampung. Kan? Berbalah satu kampung sebab keh pakai kata ke orang je. Padahal orang tu tak ada apa-apa pun. Kita tak tahu je pasal hukum.
yang khusus dan yang umum. Kemudian kaum mukmin itu terbahagi kepada yang umum dan yang khusus. Orang umum itu kerap kali tersungkur pada meninggalkan yang wajib dan membuat yang haram. Maka yang paling baik sekali bagi orang dalam kategori ini ialah yang menyegerakan bertaubat dan beristighfar. Jarang-jarang mahu membuat ibadat-ibadat yang sunat, tetapi gemar sekali melakukan yang mubah, yakni yang dibolehkan hukumnya. Manakala orang yang khusus, mereka itu tetap menunaikan segala yang wajib serta meninggalkan pula semua yang haram dengan berdaya upaya. Kemudian mereka sangat memelihara diri dalam berbuat ibadah-ibadah yang sunat dan sangat kurang mengejar mana yang mubah itu, kecuali yang bakal menariknya kepada menurut perintah dan menjauhkan cegah, dan hanya daripada Allah sahaja datang taufik. Nah, maknanya kita ni ada dua geruk, satu geruk orang awam, satu orang khusus. Siapa menentukan kita ni awam atau khusus? Amalan kita. Amalan kita tu akan meletakkan martabat kita ni kat mana. Bukan kita pilih. Tak apalah aku nak jadi orang awam, sudahlah. Tak, bukan boleh pilih. Allah yang menilai melalui amalan kita. Kalau kita jaga, maka kategori kita duduk dalam orang yang khusus. Jaga tentang amalan-amalan. Orang yang khusus ni, dia tak tinggal dah wajib. Dia menjaga tentang perkara amalan-amalan yang mubah sangat. Yang sunat. Yang mubah tu dia tak layan. Dia pergi hak sunat tu. Yang mana mendatangkan pahala, dia akan kejar. Dia orang khusus sebab dia cari penambahan pahala. Yang wajib dia mesti buat dah. Orang awam ni kadang-kadang wajib pun tergelincir. Hak sunat tak tahulah. Wajib pun kadang-kadang tergelincir kan. Nak meninggal contoh. Sebab orang khusus ni dia kejar. Antara tadilah kelebihan. Kita tengok contoh. Kelebihan yang boleh kita kejar yang ada. Baca surah Al-Mulk contoh yang kita amalkan dekat masjid, dekat surah ni kan. So ni amal baca surah Al-Mulk. Kalau tak ada jemaah masjid buat, kita buat tak seorang-seorang? Jawapan dia payah nak buat. Seorang ni biasa payah nak buat lah. Maka buatlah. Inilah peluang dia. Ada kalau dah sampai ke rumah, keluar je pintu ni, nak balik ke rumah singgah dulu. Dan lalu yang burger kambing belakang tu, dan lagi belasahan. Berhenti dulu, tengok TV dulu, bola, kebetulan apa semua. Hilang al-muk, balik kenyang, kerah. Tak ada muk dah. Tak ada muk dah. Duduk al-muk dulu susah apa. Sunat ustaz tak buat tak apa. Memang tak buat tak apa. Tapi buatlah yang ni ada dalil yang sahih yang Nabi sebut dalam hadis. Amalan yang sahih, buatlah. Ni amalan sahih. Semayang duha sunat, amalan sahih. Sunat-sunat yang kita semayang selepas sunat ba'diyah, sunat qabliyah, kan? Buatlah paling kurang 2 rakaat. Nabi paling kurang dia buat ba'diyah, qalbiyah. Nabi buat 4 rakaat. Buat 4 rakaat kalau kita rajin. Jangan sampai tak buat langsung. Benda boleh buat, buatlah. Kita nak jadikan kedudukan diri kita setakat mana? Kan? Nak membezakan diri kita supaya kita dinilai oleh Allah SWT. Kita ni mencari penilaian Allah, bukan nak cari penilaian manusia. Penilaian Allah tu yang akan menentukan kedudukan kita di akhirat. Maka kita usaha untuk nak letakkan mana kategori kita. Orang awam ke orang khusus? Yang saya sebut tadi bukan kita yang menilainya. Maka kita buatlah macam mana sekali amalan kita, maka Allah yang akan nilai kita. Kalau Allah nilai kita penduduk pada golongan orang-orang yang khusus, alhamdulillah. Kita antara orang yang menambah, mengumpul, menghitung pahala-pahala yang ada dengan berbagai-bagai amalan yang kita buat. Semua benda lah boleh buat. Kan? Jalan yang kita cari, benda mudah sebenarnya. Pahala ni mudah sungguh, banyak sungguh pahala. Tentang baca surah Allah Masyari ala Sayyidina, surah Al-Kawthar yang paling pendek sekali surah dalam Quran. Allah Ta'ala cerita apa? Banyak sungguh aku kurniakan kepada kamu ni nikmat-nikmat dan ganjaran-ganjaran yang ada dekat dunia. Banyak, banyak sungguh. Perkataan Kausar sendiri menggambarkan banyaknya nikmat. Kan Allah sebut dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah bagi tahu satu benda, Allah bagi tahu pula kita ni siapa, kan? Allah kata wa in ta'uddu ni'matallah, jika sekiranya kamu nak kira, nak hitung, nak kumpul nikmat Allah, Allah bagi tahu awal dah, la tuhsuha,
jawapan macam kita cakap, tak salah, memang tak boleh punya. Kalau kita cakap, orang kata kita belagak kan? Belagak dia ni. Ni Allah bagi tahu, tak payahlah, kamu takkan mampunya. Ha, cerita. Kita tak mampu nak kira banyak sangat nikmat Allah bagi. Kenapa boleh jadi tak mampu, tuan-tuan? Ada di antaranya, kamu tahu, kamu buat tak tahu. Kamu mendustakan daripada kalangan orang yang tak mampu nak buat. Kamu tak endah daripada kalangan orang yang tak mampu nak buat. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ada satu perkara ayat yang tukar nikmat Allah ulang sampai 30 kali lebih. Surah apa? Surah Ar-Rahman. Apa ayat yang Allah Ta'ala ulang? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ. Allah tanya. Banyak lagi, banyak mana lagi nikmat yang kau nak dustakan? Kan? Allah tanya ulang. 30 kali lebih dalam Quran, tak salah saya lah. Tuan-tuan, Allah ulang nak bagi tahu kat kita ni. Banyak mana lagi benda aku dah bagi kamu, kamu nak ulang. Kamu buat tak tahu, kamu dusta. Dusta ni sesuatu yang dah tahu tetapi dia buat tak tahu. Itu dusta. Bukan diengkar, bukan ditolak, dia mendustakan. Maknanya dia menipu diri dia sendiri, dia tolak nikmat Allah. Allah Ta'ala bagi tahu, la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim, Allah Ta'ala kata. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Kenapa Allah cerita tentang kita ni tak mampu, kamu nak kira nikmat tak boleh. Tapi Allah tambungkan ayat ujung dia, Allah ni maha pengampun. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kelemahan kita tu Allah sedia ampunkan dosa kita. Kita lemah, kadang-kadang kita terlupa ya Allah nikmat. Para ulama kata apa tuan-tuan? Ulama sebut nikmat ini dibahagi kepada tiga jenis. Pertama, nikmat yang sedang kamu menikmatinya. Nikmat yang sedang kita menikmati. Yang kedua, nikmat yang kamu sedang mengharapkannya untuk mendapatkannya. Yang ketiga, nikmat yang kamu tak sedar, kamu dah lalui, dah merasainya. Ha, tiga jenis. Ulama sebut ada tiga jenis nikmat ni. Yang pertama, nikmat yang kita sudah menikmatinya. Apa dia? Paling besar sekali nyawa. Ke tak rasa nikmat nyawa? Dah tua nak mati dah, tak terasa lagi, tak tahu lah. Yang ku hidup sampai 60 tahun dah hidup ni, tak rasa lagi tu nikmat. Nikmat tuan-tuan, subhanallah. Kita selama kita hidup 60 tahun, 70 tahun ni, apa benda kita buat? Dengan berjalan, dengan berlari. Ha, sebab ada di antara yang hidup sampai 60 tahun, dia termasuk golongan ketiga. Dia tak sedar tu nikmat Allah. Lah, nikmat ke tu? Lah, dia baru tanya balik tu nikmat. Ada nikmat yang kita harapkan tapi tak dapat. Mana? Syurga. Husnul khatimah, mati baik. Kita doa dengan Allah setiap hari. Ya Allah, bagilah mati aku mati yang baik, kesudahan-kesudahan yang baik. Ya Allah, bagilah hidup aku bahagia dunia dan akhirat. Kita minta dengan Allah ke satu kebahagiaan dunia yang kita sedang lalui. Akhirat dah lalu, belum lalu lagi. Nikmat yang kita minta, kita minta dan kita minta, kita mengharapkan, kita perolehi nikmat itu. Nak cerita banyak nikmat Allah ni. Satu pun kita tak larat nak minta lah. Banyak sungguh nikmat Allah. Tapi manusia, saya lupa. Lupa ya Allah. Eh, kalau kita renung lah, kita duduk hari ini ni, ramai mana orang yang mengkufuri nikmat Allah. Allah bagi telinga dengar cantik. Lepas maghrib, tak mari dengan kuliah. Sanggup duduk kedai kopi, tercomok kedai kopi sampai petang, sampai malam. Bukan salah kedai kopi. Mari hak wajib dulu. Dengar kuliah dulu lepas maghrib, lepas isyak kan. Lepas isyak duduklah kedai kopi sampai ke pagi pun. Ini daripada pagi duduklah, duduk congok. Ya Allah, ya Tuhanku. Apa tuan-tuan? Mengkufuri nikmat Allah. Eh, kamu ada telinga kan? Mari kat dengar dulu. Benda baik, benda kamu dengar, nak mari dengar. Ini bukan benda sunat ni. Wajib, marilah dulu. Dah. Pencen dah kita kerja. Duduk apa kat rumah? Ah, dah pencen dah, duduk apa lagi? Duduk saja je lah ustaz. Ha, esok mati pun saja je. Marilah kuliah. Kuliah duha ada. Kuliah zuha ada. Subhanallah. Mari. Duduk saja kat rumah buat apa? Subhanallah. Marilah. Tapi kita tak sedar. Eh, itu nikmat tu. Eh, seorang lelaki berjumpa dengan Imam Syafi'i kan. Beritahu tentang apa yang dia ada ni atas kurniaan daripada Allah SWT. Dan aku rasa apa yang ada ni tak ada apa-apa pun, okey je. Imam Syafi'i tanya dia, eh, dulu masa kau belum kaya dulu, berapa kali kau sembahyang tahajud? Oh, tanya dia. Dia kata apa? Alhamdulillah, tiap malam. Sekarang ni kau dah banyak duit ni, kau dah kaya, kau rasa nikmat Allah Ta'ala bagi dekat kau tu betul ke nikmat ni? Sekarang ni bila kau dah kaya, kau dah banyak duit sekarang, berapa kali kau sembahyang tahajud seminggu?
Boleh jawab dengan Mas Syafi apa? Kata kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tak sempat, seminggu pun tak ada, dia kadang-kadang ada. Mas Syafi kata apa? Bertaubatlah kamu kepada Allah. Kenapa? Sedar tak sedar Allah telah tarik nikmat kamu. Kamu dah tak dapat lagi jumpa dengan Allah pada tiap-tiap malam. Ha. Kalau tanya dia, kalau tanya kita, memang daripada dulu sampai sekarang tak ada nikmat dah langsung. Dah asyik terkejut tak semain tahajud langsung. Tuan, agak-agak ada tak nikmat? Tak nikmat tuan. Imam Syafi kata bertaubat. Kenapa? Allah dah tarik nikmat kamu. Taubat dengan Allah, minta supaya Allah dapat kembalikan balik nikmat. Boleh kita bangun malam untuk tahajud depan Allah SWT. Itu pun dianggap satu nikmat. Berapa orang yang tahu tentang itu nikmat? Relax je, tak semayang tahajud tu tak rasa rugi. Saya pun rasa begitu, tak rasa rugi tak semayang tahajud. Tapi sebenarnya, kamu kena rasa rugi kerana itu nikmat. Hani yang dia kata tadi tu. Nikmat yang kita tak sedar, itulah nikmat. Kita tak sedar nikmat rupanya. Kalau tak percaya nikmat tadi, macam cuba bangun semayang tahajud tengok. Kita bangun semayang malam, kita akan merasai sesuatu lain dalam hidup kita. Esok pagi kita akan rasa selalu. Sebab apa tuan-tuan? Itulah nikmat. Kan hebat tu. Hebat tuan-tuan. Yang Nabi cerita pada para sahabat, bila sahabat kata pada Nabi, kami ada sahabat yang mengadu pada Nabi SAW. Dia kata, Rasulullah ada sahabat puasa tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari puasa. Dalam sahabat pula mengadu pada Nabi, ya Rasulullah ada sahabat tak tidur malam, ya Rasulullah. Dia bangun beribadah hebatnya. Cerita pada Nabi. Nabi bagi tahu satu hadis yang sangat baik. Nabi kata apa? Mata kamu ada hak ke atas diri dia. Diri kamu ada hak ke atas diri dia. Tunaikan hak dia. Nabi kata apa maksud dia? Nabi kata, aku berpuasa, Nabi contoh. Dan aku juga berbuka. Kalau sampai 6 tahun puasa tak pernah tinggal tentang sekalian. Betul, dapat pahala. Tapi Nabi suruh buat paling baik apa? Puasa dan berbuka. Hari ni puasa esok buka, ni puasa esok buka, buatlah. Sebab tak ada hak. Ada sahabat tak tidur malam. Bangun. Nabi kata apa? Mata ada hak ke atas kamu. Masa tidur, tidurlah. Kan? Sebab tahajud ni kan, setengah ulama kata kena tidur dulu baru boleh tahajud. Setengah ulama kata tak payah, tak apa. Sembahyang tahajud. Apa pendapat? Mazhab Syafi'i pegang pada kena tidur dulu baru sembahyang tahajud. Dan ada yang sanggup tak tidur. Nabi kata, mata kamu ada hak. Dia nak tunai. Bila kamu nak tunai hak dia? Kalau kamu bangun sembahyang macam Quran tak betul-betul. Tidurlah dulu. Lepas tu bangunlah. Allah pun tak suruh Nabi tak tidur. Allah kata apa? Kumil layla illa qalilah. Bangunlah kamu sebahagian daripada malam kamu. Tak ada Allah Ta'ala kata jangan tidur, bangun. Jangan tidur-tidur. Tak. Allah suruh bangun sebahagian. Nak kata apa? Ada hak dia. Itu nikmat. Subhanallah. Kalau hak tu kita tak tahu, tentang nikmat tentang sekalian, habis hidup kita terus rasakan kita. Kenapa tadilah amalan-amalan yang kita lakukan itu tanpa ilmu. Tuan-tuan mati Allah SWT sekalian. Sikit lagi tuan-tuan. 8-9. Pasal membicarakan tentang perihal kebersihan. Lazimkan diri dalam kebersihan. Allahu Akbar. Nampak cerita biasa-biasa je kan? Kebersihan. Macam sekolah jah tiga je kita ni. Kebersihan. Wahai saudaraku, hendaklah anda melazimkan diri dengan kebersihan secara lahir dan batin. Karena siapa yang sempurna kebersihannya, menjadilah ia dengan ruhnya dan perilakunya. Umpama seorang malaikat rohani. Kendatipun. Kendiri ni. Dia dengan jisimnya dan bentuknya dengan seorang manusia yang berjasad. Sabda Nabi SAW, Bunyaddinu ala nazafah. Subhanallah. Dibina agama itu ini di atas kebersihan. Sabda Nabi SAW lagi, Inna Allah nazifun yuhibbun nazafah. Sesungguhnya Allah itu bersih dan dia sangat suka kepada kebersihan. Kebersihan kebatinan akan berlaku dengan mensucikan jiwa daripada kekotoran akhlak. Segala sombong, riak, hasad, mencintai dunia dan kawan-kawannya lain, kemudian memperindahkan jiwa itu dengan kemuliaan akhlak, merendahkan diri, malu, ikhlas, murah hati dan rakan-rakannya yang lain. Tuan-tuan, cerita bersih ni nampak macam simple sangat. Tuan-tuan tengok, Allah turunkan ayat surah yang ketiga pada Nabi. Pertama Iqra, kedua Muzammil, ketiga Allah turunkan surah Mudassir. Ya ayyuhal mudassir.
kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Tengok, Allah masukkan kebersihan dalam tu. Tata muka kita tafsir. Apa bicarakan tu? Kan? Telah cerita ya ayyuhal mudassir, wahai orang muslimun, orang yang duduk diam, bangun, gerak. Kum fa'anzir. Hak pertama Allah tu dia sebut ke dia. Yang kedua suatu kan, ya ayyuhal muzammil, kumil laila illa qalila. Wahai orang muslimun. Jangan muslimun saja Allah kata kumil laila illa qalila. Bangun. Hadapkan diri dengan Allah. Yang kedua tu Allah ajar Nabi untuk bentukkan diri dengan kekuatan jiwa dan rohani kepada Allah. Bila dah kuat tuan-tuan sekalian, yang ketiga, ya ayyuhal mudassir, ayyuhal muslimun, kum fa'anzir. Masa tu Allah perintah untuk berdakwah. Bagi tahu, bangun. Fa'anzir, berilah peringatan kepada mereka-mereka. Tu umat-umat kamu beri peringatan. Apa yang Nabi nak beritahu peringatan? Wa rabbaka fakabbir. Cerita, besarkanlah Tuhan kamu. Rabbaka fakabbir. Sentiasalah kamu membesarkan Tuhan kamu. Ni Allah, ni Allah suruh, ni Allah perintah, ni kita buat kerana Allah. Letakkan segala-galanya Allah. Wasiyabaka fatahhir. Bersihkanlah dirimu. Siap pakaian. Pakaian ni tadi dalam ni tersebut ni. Ni cerita tentang diri kita, yang bawah tu ditulis tentang kebersihan kebatinan akan berlaku mensucikan jiwa daripada kekotoran akhlak. Pakaian ni bukan baju kita saja. Diri kita pun nak kena contoh pakai pakaian yang cantik, yang bersih untuk kita beribadah. Begitu juga jiwa kita kena ada pakaian yang bersih. Rohani kita kena ada pakaian. Akhlak itu sebagai pakaian mencerminkan iman kita. Kebersihan ini bukan benda simpel. Allah sebut dalam Quran dan masuk daripada kalangan ayat-ayat Quran yang awal lagi Allah Ta'ala turun. Sebab apa tuan-tuan? Ayat membicarakan tentang dakwah. Dakwah ni tuan-tuan nak lahirkan tentang diri manusia yang sucikan jiwa dan juga diri. Lama-lama bahas banyak, antaranya pendakwah sendiri. Pendakwah tu sendiri pun kena nampak bersih, kemah, jangan selebek. Tu tuan-tuan, orang pandang Islam pada diri orang. Nabi SAW berjalan, tuan-tuan buka dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, sikat dia semua kat Nabi. Nabi jaga rambut Nabi dan Nabi terapi janggutnya. Janggut Nabi dan sikat. Bolehlah berjanggut, tapi janganlah berjanggut satu terbang kiri, satu terbang kanan. Dah rupa kepot langsung janggut begitu janggut tuan-tuan. Berserabai janggut. Trimlah sikit bagi cantik. Tak betul tuan-tuan. Bagi elok-elok kan. Sekali-sekali, seminggu sekali. Janggut panjang tak apa. Kemah janggut panjang. Arwah Ustaz Azli Taliban. Pernah ada kuliah sini kan? Azli Taliban. Tengok janggut dia. Sampai orang panggil Taliban lah. Panjang janggut dia. Janggut dia kemah panjang lu. Oh, cantik. Tak ada tersepah ke kiri, bersepah kanan. Ni janggut bersepah-sepah. Janggut bersepah. Sebab tuan tak kemah. Tambah pula kamu pendakwah. Sampai ke orang. Sebab ayat dia dimaksudkan tu. Kebersihan tu kena jaga. Jangan bagi. Allah Allah. Penting-penting. Nabi seorang yang sangat bersih. Sangat bersih. Itu baca tentang diri Nabi. Rambut Nabi, diri Nabi. Nabi bersugi. Subhanallah. Sebab kaitan dengan diri tu. Orang ada ilmu tapi tak ada akhlak. Orang pandang ke? Sebab apa tuan-tuan? Akhlak tu pakaian, ilmu, kebersihan. Itulah dia. Wasiyabaka fatahhir. Pakaian kamu tak bersih. Pakaian ilmu kamu tak bersih. Ada ilmu alim. Ajar perangai. Ya Allah, mulut macam longkang. Cakap langsung tidak ada adab dengan orang tua. Cakap tidak ada adab dengan masyarakat. Jangan main. Mulut tak jaga. Subhanallah. Kadang-kadang, ya Allah, ya Tuhanku. Kan? Ni, kenapa? Tak ada adab langsung. Nampak bagus. Sekian. Bak parking kereta je. Jangan main. Ada ustaz tinggal kuliah. Kes parking kereta tempat ustaz dia ambil oleh orang. Kawan saya ni. Kawan-kawan lah, kawan-kawan. Tanya bila borak, jumpa. Kau kalau kau pergi kuliah, kau parking kat mana? Parking tempat kosong. Sahaja. Kalau tempat ustaz-ustaz tu dah kena ambil, nak buat macam mana? Ada juga orang degil dia ambil. Ya? Ada satu surau sampai sekarang. Kadang-kadang sampai masjid sama.
Dia nampak saya sampai. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia pun masuk syur, dia parking. Tempat dia parking dah tulis dah. Tempat penceramah. Tu dia terang-terang dah. Dia masuk parking. Dia siap bagi salam dekat saya. Kita pun tukulak-kulak dah masuk kat situ. Ustaz parking ke tempat lain. Kan? Tak apa, dia pula buat tak erti. Tak erti sungguh. Dia tahu. Lepas tu dia tunggu pula saya. Dia tunggu kereta, dia tunggu pula. Lepas tu, salam sahab peluk sikit sahab. Peluk-peluk pula aku. Kan? Kalau ikut nak geram kan. Peluk-peluk. Tempat aku kau ambil. Haa, dia kegeram kan. Boleh juga geram-geram juga kadang-kadang pun. Kadang-kadang parking kat luar. Bukan nak kata baik. Kadang panas juga. Tapi, takkanlah kaya parking pun sampai tak nak mengajar. Ni ada tuan-tuan. Tempat parking kena ambil. Mesti kereta nak parking payah-payah. Ustaz kereta jalan. Oh, betul, ustaz dah sampai belum? Saya dah sampai dah tadi. Tak ada tempat nak parking. Saya baliklah. Ui, hebat. Power tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Subhanallah. Akhlak. Kan, kalau macam ni akhlak hancur. Hancur. Akhlak kena jaga. Antara akhlak ke apa? Kita cakap, kita buat. Kadang-kadang banyak lakonan. Banyak lakonan ni. Kan? Lakonan depan orang lain, depan orang lain. Banyak no lakonannya. Itu semua tu cermin. Akhlak tu pakaian. Cermin kepada ilmu kita. Cermin kepada agama kita. Kalau orang pandang kita ni orang Islam, tapi ya Allah, tak ada menggambarkan tentang kesucian, kemuliaan kita. Bukan kata ustaz-ustaz je, kita pun orang Islam. Kita nak cerita tentang kehebatan Islam, tapi kita menggambarkan Islam ni susah, Islam ni berat, Islam ni remeh, Islam ni... Oh, kita sendiri yang menyusahkan Islam. Tapi jangan buat mudah. Sebab Islam tu memang mudah pun. Cuma kita jangan buat mudah-mudah dengan Islam. Bagi tahu ni Islam ni baik. Jangan sampai ada orang hilang minat dengan Islam kerana kita. Oh, besar dosa kita. Nah, tapi orang akan minat Islam dengan kita. Nabi, Yahudi tengok Nabi pun boleh masuk Islam. Orang buta tak tahu tu Nabi pun akhirnya memulakan Islam selepas Nabi wafat. Kenapa? Akhlak. Sebab apa? Itulah pakaian agama. Wasiyabaka fatahir. Kebersihan ni. Bukan kita cerita saja. Adapun mengenai hakikat akhlak ini dan jalan untuk mengelakkan diri dari keburukan serta cara untuk melengkapkan diri dengan kemuliaannya, keutamaannya, maka Imam Ghazali sudah pun mengumpulkan semua ini dalam bahagian kedua dalam kitab Ihya Ulumuddin. Saya kira wajarlah anda mengenal semua itu dan memakai apa yang ditunjuki dalam kitab itu. Wallahu alam, kita jumpa pada perjumpaan akan datang dalam kita bahaskan tentang tajuk yang seterusnya. Tuan-tuan mata otak sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah kita mengharapkan Allah Taala golongkan kita dalam golongan orang yang sentiasa sempurna hidup kita bila mana kita lakukan perkara perincian-perincian atas peringatan-peringatan daripada kalangan para ulama untuk kita jadikan dia pegangan amalan dan rujukan dalam hidup kita insya-Allah. Wallahu alam. Pemaaf dipohonkan, tuan-tuan dan puan-puan, macam biasa saya mohon lagi semangat untuk menyiapkan surau. Tuan-tuan doa-doa kalau tuan-tuan sekarang ni ada benda-benda yang pelik-pelik sikit tuan-tuan sekalian. Macam-macam orang adu. Baru ni polis datang kat tafi saya. Lepas pun datang pula majlis pembandaran Kelang datang. Datang pula, ada pula baru ni orang datang, tiga orang tanya sekolah, tanya lengkap nak marah. Rupa ada orang buat cerita tahfiz ni tempat kumpul jin pula dah. Main datang pula dah ada pula makcik-makcik tu kena sampuk. Dia bantainya tahfiz tu pula menyimpan jin. Kata saya bagi tahu jin nak selisih kat tahfiz ni tak berani. Main simpan pula barang pula menyimpan jin kata. Main datang tiga orang marah-marah datang. Saya tak nampak dia tu. Anak saya datang main dekat sini. Saya kata masa bila main? Masa cuti baru ni. Kena kata sekolah tahfiz ni kerja Quran ke ataupun ngajar orang bom-bom-bomo. La ilaha illallah. Saya kata betul lah datang masa cuti. Budak tak ada. Masa budak ada, tak ada jin masa cuti. Memang jin datang duduk kat sini. Kata ramai-ramai. Siapa hak main tak ada orang tu jin lah tu saya kata. Saya aku nak perli anak dia tu jin. Dia main marah tuan-tuan sekalian. Subhanallah. Saya kata apa halah tahun ni kata mari macam pelik-pelik dengan. Kan, polis datang telefon. Jumpa polis panggil nak jumpa. Siapa pergi jumpa. Kenapa? Dia, macam, saya kata apa hal jadi pelik dengan tahun ni kata tuan. Kenapa dia macam ni? Dia kata biasa rosak ni aduan-aduan macam-macam. Aduan tuan-tuan sekalian. Aduan kata simpan orang lah. Ya Allah ya Tuhanku tak pernah buat pelik. Saya kata mari. Saya bagi makan 3 hari 3 malam percuma. Saya bagi bilik satu. Duduk sini tengok apa benda kami buat 24 jam sehari. Saya bagi tahu dekat polis tu.
Saya kata tuan, yang mana datang mengadu kat tuan, tak kira lah besar mana pangkat dia, saya nak layan dia duduk kat tempat saya. Setiap waktu saya akan bagi dia makan. Duduk cuma 3 hari 3 malam saya tangguh. Duduk tengok apa kami buat 24 jam sehari. Punya mari juga bengong-bengong. Doa-doa kata tuan sekalian, mudah-mudahan Allah taklah hilangkan benda-benda macam tu. Tapi apalah, kita bergantung dengan Allah. Allah jaga kita, selamat dunia akhirat insyaAllah. Tuan semangat untuk siapkan surau. Tuan boleh bagilah, tadi baru tengok pelan surau dah siap. Tuan sekalian, insyaAllah kita akan mulakanlah untuk nak buat. Sebab pelan pun hantar, baru hantar ke majlis, belum dapat kelulusan daripada majlis bandara lagi. Dapat ni kita akan boleh buat insyaAllah. Doa-doa tuan sekalian, mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Tahun ni penambahan pelajar 25 orang. Saya buka 20 orang je. Mohon sampai 30 orang, kita 25 tu pasak-pasak boleh masuk 25 orang cukup. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada keberkatan, berkat doa tuan-tuan tu insyaAllah tak ada apa-apa lah. Mudah-mudahan insyaAllah Allah Ta'ala uji kita dengan beberapa ujian-ujian yang biasa macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.